Bagi kalian yang sering keluar masuk pintu tol atau yang sedang dalam perjalanan luar kota yang pastinya melalui pintu tol. Biar nggak bingung harus isi berapa jumlah saldo e-tol dan kebingungan saat kekurangan saldo e-tol di gerbang tol. Begini cara cek tarif tol via online. Seperti yang telah diketahui, pembayaran jalan tol dilakukan saat masuk atau keluar menggunakan kartu uang elektronik yang dimiliki pengguna jalan tol. Nah, supaya bisa mempersiapkan besaran biaya tol, tarif tol yang akan dilewati disarankan dicek dulu. Ini sekaligus mempersiapkan saldo yang dibutuhkan agar tidak repot harus isi ulang. Pengecekan tarif tol ini pun bisa dilakukan online menggunakan 3 cara via online dan modal goyangin jempol di smartphone kalian. Adapun 3 cara tersebut yaitu, yang pertama cek tarif tol di website BPJT atau Badan Pengatur Jalan Tol. Masuk laman https://bpjt.pu.go.id/cek-strip-tarif-strip-tol. Masukkan ruas jalan tol. Pilih gerbang masuk dan gerbang keluar. Dan pilih golongan kendaraan, untuk kendaraan mobil pribadi pilih golongan 1. Yang kedua, cek tarif tol online dengan website Jasa Marga. Buka laman https://www.jasamarga.com/kalkulator-strip-tarif-strip-tol, lalu isi kolom ruang tol, asal tol, dan tujuan tol. Lalu klik tampilkan. Kemudian halaman website akan menampilkan rincian tarif tol berdasarkan golongan kendaraan dari golongan 1 hingga 5. Yang ketiga, cek tol melalui aplikasi Travoy. Unduh aplikasi Travoy di Google Play Store atau Apple App Store di smartphone kalian. Lalu buka aplikasi Travoy di smartphone. Login jika memiliki akun atau masuk tanpa daftar akun, pilih menu tarif tol dan pilih golongan kendaraan. Isi gerbang masuk tol. Isi gerbang tujuan. Lalu klik submit. Halaman aplikasi akan menampilkan total tarif tol yang dicari. Nah, begitu cara cek tarif jalan tol supaya bisa mengira-ngira isi saldo e-tol dan enggak kehabisan saldo e-tol. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.